heboh di Metro TV Hot Room setiap Rabu malam jam 9.30. Heboh soal beras. Ribuan caleg DPRD daerah, DPRD provinsi, DPR memborong beras untuk merayu para pemilih, ya. Ribuan caleg itu yang kurang diperhatikan selama ini. Ribuan caleg membeli beras, memborong beras untuk merayu, dibagi-bagikan kepada para masyarakat agar milih dia. Itulah yang terjadi. Dan ternyata sekarang sudah kembali lagi hampir normal, mudah-mudahan. Makanya saran saya kepada klien saya, Bapak Prabowo, selain makan siang gratis, mulai buat program panen 2 atau 3 kali setahun. Panen 2 atau 3 kali setahun. Makanya perlu pupuk. Pupuk itu sangat perlu. Sekarang lahan bisnis soalnya semakin sedikit untuk pertanian. Lahan tanah sudah banyak dipakai untuk properti sehingga berkurang untuk lahan pertanian. Makanya bikin panen, bikin produksi, bikin menanam 2 kali setahun atau 3 kali setahun.